Halo Sobat 7, salam kenal, aku Eva Lucia. Hari ini kita akan membahas soal profesi melukis serta tips and trik untuk kalian yang tertarik untuk menjadi pelukis juga. Yuk simak aja lengkapnya di Sabtu Me Time Trans 7. Itu kayak bahasa tersendiri. Kalau misalnya ada banyak orang bisa mengutarakan perasaan mereka dan pikiran mereka melalui puisi, tulisan, atau bisa diutarakan melalui kata-kata, kalau aku cara terbaik untuk mengekspresikannya itu melalui lukisan. Dari kecil itu aku udah suka banget sama dunia seni. Aku suka ngegambar, tapi aku belajar melukis itu ketika aku masuk SMP. Jadi di sekolahku itu dulu nggak ada pelajaran seni rupa, tapi ada salah satu guru Mandarin aku yang jago banget melukis tradisional Cina. Nah dari situ tuh dia sering banget ajak aku after school pulang sekolah untuk belajar melukis. Dan dari situ muncul ketertarikan aku untuk coba eksplor medium lain seperti akrilik, ada juga watercolor, dan akhirnya jadi hobi yang paling aku suka. Ada beberapa hal yang aku siapin dulu nih biasanya sebelum aku ngelukis. Awal-awal aku siapin dulu alas aku ngelukisnya. Jadi aku biasa pilih antara kertas atau kanvas untuk aku lukis. Habis itu aku juga pilih cat-catnya dan kuas-kuasnya nih. Nah, medium favorit aku itu cat akrilik. Jadi aku biasa pakai cat akrilik dan aku selalu siapin 4 warna primer, karena itu dari 4 warna itu kalian bisa bikin semua warna. Dan kalian juga harus siapin kuas-kuasnya juga. Kuas-kuas yang aku gunakan itu gak perlu mahal-mahal, ini bahannya nilon sintetis dan gampang banget digunain. Nah aku juga biasa siapin palet, sama tentunya kita gak boleh lupa air, karena ini untuk cuci brush kalian. Tapi menurut aku ada satu komponen paling penting sebelum melukis, yaitu mood. Kalau mood kalian gak bagus sebelum melukis, hasilnya bisa kurang maksimal. Menurut aku, kuliah itu gak harus sih kalau kalian ingin memulai karir sebagai pelukis, karena aku sendiri memulai karir aku sebagai pelukis tanpa edukasi formal sama sekali. Karena kenapa? Belajar melukis itu bisa dari mana aja guys. Zaman sekarang kita udah ada akses ke YouTube, ke Instagram, ke Pinterest. Gimana kalian bisa kembangin skill melukis kalian tanpa perlu edukasi formal. Jadi kuncinya itu sebenarnya cuma latihan dan konsistensi. Aku yakin kalian pasti bisa capai juga kok. Pertama-tama sih aku biasa cari inspirasi dulu, dan inspirasi aku tuh bisa datang dari mana aja, entah dari alam atau misalnya dari isu-isu yang sedang terjadi di sekitar aku, atau mungkin perasaan aku sendiri tuh bisa jadi inspirasi. Nah habis itu aku biasanya langsung sketsa kira-kira apa nih yang bisa aku tuangin ke dalam lukisan, entah itu elemen-elemennya, lalu habis itu aku bisa mulai drafting atau sketching. Kalau misalnya itu lukisan untuk klien, aku biasa kirim sketsanya itu ke klien aku dulu dan aku minta approval kira-kira ide ini udah cocok atau enggak. Nah, abis itu baru aku latihan, entah kadang aku pakai pensil atau kadang di iPad. Dan kalau misalnya udah fix idenya, aku tuangkan ke karya aku. Ya, kayak gitu sih kira-kira stepnya. Tapi lagi-lagi semua orang itu prosesnya berbeda-beda. Yang penting kalian do what's best for you. Kesulitan yang aku alamin itu mungkin salah satu yang paling besar itu hilang mood. Jadi kalau misalnya moodnya lagi gak ada, biasa hasil lukisannya juga gak akan maksimal. Tapi selain itu juga kalau misalnya nih, karena lukisan udah menjadi pekerjaan aku ya, kalau dikejar deadline itu juga jadi pressure tersendiri guys. Jadi ya kalau ngelukis itu harus sesuai mood, dan kalau bisa sih kalian dalam posisi dimana kalian gak dikejar-kejar sama waktu. Karena bener-bener deh, time itu tuh berguna banget dalam menghasilkan ide-ide yang benar-benar di luar ekspektasi kalian kadang.
kalau misal tentang inspirasi bisa dari mana aja guys, entah dari perasaan aku, dari perasaan teman-teman aku, atau misalnya dari isu-isu yang terjadi sekarang, itu bisa jadi ide untuk aku ngelukis. Nah kalau untuk referensi, biasa aku cari foto-foto itu di Pinterest atau di Instagram Explore. Dan itu tuh bener-bener oke banget kalau misal kalian lagi cari inspirasi, khususnya untuk color palette ya, itu berguna banget kalau kalian bisa cari referensinya di internet. Dan aku tuh juga suka banget sama classical artist kayak Monet, kayak Van Gogh. Itu bener-bener jadi inspirasi aku sih untuk teknik mereka, itu jadi aku sering latihan juga. Oke, prestasi yang membanggakan ya. Jujur, ngelukis ini brought me to so many places I never thought I'd be able to go before. Contohnya itu ini guys. Jadi waktu itu aku sempat bikin lukisan untuk aku donasiin ke NTT dan ini berhasil dilelang di harga 30 juta. Nah, waktu itu juga aku pernah masuk televisi untuk lukisan terpanjang aku. Yang ini kalau kalian udah pernah nonton videonya mungkin di TikTok. Dan aku juga sering ikutan lomba-lomba untuk melukis, lomba-lomba mural. Dan kemarin ini juga actually sempat masuk berita juga karena aku ngelukis satu lelaki di mimpi aku gitu. Gitu aja sih. Rencana kedepannya ya, wah aku udah banyak banget rencana ngelukis. Pasti kalian bisa tunggu untuk project-project besar selanjutnya. Mungkin setelah lukisan terpanjang kita bisa bikin banyak yang lebih seru lagi. Dan aku itu memang suka banget kalau lukisan aku itu bisa dinikmati banyak orang, dan atau apalagi kalau misalnya ada manfaatnya ya. Jadi kalian bisa expect nanti akan lebih banyak lelangan lukisan lagi untuk donasi, dan juga banyak yang lebih record breaking lagi. Kalian tinggal tunggu kontennya di TikTok, di Instagram, dan YouTube. Aku akan masuk YouTube juga. Nah, untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia, ini dia kado aku untuk Indonesia guys. Lukisan terpanjang 30 meter yang bakal ada 34 provinsi di lukisannya. Ini menurut aku adalah karya aku yang terbaik sejauh ini. Aku bisa kenalin budaya Indonesia ke anak-anak bangsa yang mungkin belum tahu tentang budaya mereka sendiri. I'm really happy about this artwork dan aku harap kalian juga bisa belajar banyak melalui konten aku. Ini karya aku untuk Indonesia, aku tunggu karya kalian.